بسم ورحمة الله <applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini malam Ahad tanggal 11 Rabiul Awal 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2016 Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali Di masjid rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka kajian rutin kita yang kita selenggarakan hampir setiap malam di masjid al tentu kita berdoa dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan kepada kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga kita dapat amalkan dengan benar para jamaah apapun yang kita kerjakan hidup ini tidak akan bisa selesai kecuali dengan ilmu urusan agama urusan akhirat urusan dunia selesai dengan ilmu pada saat kita melaksanakannya tanpa ilmu tidak ada yang bisa dikerjakan dengan baik termasuk ibadah termasuk iba ibadah ibadah yang diperintahkan kepada kita dengan ilmu. Bagaimana kita bisa sholat seperti sholatnya Rasul dengan mempelajari kefiat-kefiat sholat dengan benar. Bagaimana kita melaksanakan perintah sesuai dengan tuntunan, tentu tidak bisa kita lakukan dengan dengan bahapa. tidak bisa dilakukan dengan kira-kira. Semua itu memiliki landasan dan tuntunan sesuatu yang dilakukan tanpa tuntunan, tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jangan harap kita banyak mendapatkan fadilat, izah dari semua amal yang kita laksanakan. Justru kita akan mendapatkan kerusakan-kerusakan yang besar jika semua termasuk ibadah yang kita kerjakan tanpa ilmu. Sehingga menuntut ilmu itu wajib dan Allah tidak pernah membatasi usia tentang menuntut ilmu itu. Allah tidak pernah membatasi kita sampai umur berapa. Dan termasuk kita yang hadir malam hari ini dari umur yang paling rendah dari umur mungkin 7 atau 8 tahun sampai 70 atau 80 tahun. Kesempatan bagi kita sebelum kematian itu datang menggali dan menggali Sehingga ilmu yang kita dapatkan mempermudah bagi kita, meringankan bagi kita untuk melaksanakan segala bentuk ibadah. Ibadah itu terasa berat tanpa dasar ilmu pengetahuan. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an menjelaskan tentang fadilat yang besar dalam menuntut dan menggali ilmu. Siapa Mu'az bin Jabal? Sahabat Rasul yang usianya sangat muda meninggal dunia dalam umur 33 tahun. Sangat muda sekali. Masuk Islam dalam umur 18 tahun. Dia meninggal pada masa Umar bin khattab radhiyallahu Mu anhu. Muas bin Jabal adalah seseorang sahabat yang sangat cerdas sekali. Sekalipun usianya masih muda, tapi dia sahabat yang sangat cerdas. Dan Muaz bin Jabal termasuk salah satu dari sekian sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan Rasul tertumpah dalam satu ucapan yang Nabi katakan, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Wahai Muaz, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, hai Muaz. Apa yang ingin Nabi katakan pada saat Nabi menyatakan cintanya kepada Muaz bin Jabal. Kemudian Rasul berkata, "Usi ka ya Muaz, la tad'an nabiy dubri kulli salatin taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Muaz, jangan pernah engkau lewatkan setiap selesai melaksanakan salat, fi dubri kulli salat, di akhir salat Hendaklah engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Salah satu zikir yang kita ucapkan setiap selesai salat lima waktu. Itulah wasiat yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu Salah seorang sahabat yang sangat disayanginya. Sahabat yang sangat dicintainya. Uas bin Jabal radhiyallahu an berkata Ta'allamul ilma fa inma ta'allamhu kata. Belajarlah kamu tentang ilmu karena mempelajari ilmu itu khasyyatu satu tanda ketakutan kepada Allah taala satu tanda takut kepada Allah khasyah itu rasa takut kepada Allah mempelajari ilmu adalah bagian daripada khasyah ketakwaan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan sarana ilmu itulah ibadah yang kita kerjakan benar. Ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita, semua mengisyaratkan agar kita melaksanakannya ibadah kepada Allah itu dengan tuntunan. Maka, majelis-majelis yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, seperti majelis malam hari ini, sangat pantas kalau kita berbicara panjang dan lebar tentang ilmu waktu yang kurang lebih 40 menit ini tidak sempat kita menyipsipkan berbagai macam program-program kehidupan. Tapi program-program kematian kita atur lewat majelis ini. Karena di tempat-tempat lain kita banyak punya majelis-majelis yang lebih lowong untuk berbicara tentang hal-hal yang di luar agama. Tapi kalau majelis ta'lim kita harus bicara kuala Allah, kuala Rasul, kuala sahabat. Allah berfirman, nabi bersabda, sahabat rasul berkata. Itulah yang menjadi rujukan dan tuntunan kita sebagai orang yang beriman. Itulah yang menjadi tuntunan dan bimbingan kita sebagai seorang muslim. Ta'allamul ilma tuntut oleh kamu akan ilmu kata nabi, kata Mu'az bin Jabal. Karena dengan menuntut ilmu adalah karena Allah bagian daripada khusyuk. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini merupakan perintah Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menjelaskan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darujat. Surah Al-Mujadalah. Allah mengangkat derajat seorang yang. Beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah menjelaskan manusia yang Allah angkat derajatnya adalah. Orang yang berilmu. Orang yang beriman. Memadukan antara iman dan ilmu Inilah derajat manusia yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu al-haq, ilmu din, ilmu agama Ilmu agama yang kita bolak balik Yang kita ulang-ulang Memang mungkin kalau Bapak yang sering mengikuti majlis 2-3 kali dalam seminggu Mungkin saja akan menemukan materi-materi yang sama kita bulik-bulik Selain daripada penyaji Kata Tewi banyak ilmunya Jadi itu diulang-ulang Tapi justru mengulang-ulang ilmu itu adalah Bahagian daripada Tasbih kata Muaz bin Jabal Wa tasbihun Mengulang-ulang muzakarah tentang ilmu itu adalah Satu tasbih Wa talabuhu ibadah Menuntut ilmu adalah ibadah Wal bahasa jihad dan membahas tentang ilmu itu adalah sebuah jihad di jalan Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini bisa selesai tanpa ilmu. Allah mengatakan, Zalikal kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin. Al-Quran itu adalah tidak merupakan keraguan, tuntunan, bimbingan bagi orang yang berilmu. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan bimbingan? Membaca Al-Quran saja perlu ilmu Apalagi dengan memahami kandungan-kandungan Al-Quran -kandungan Al-Quran Al, -Quran. Al, -Quran, Al -Quran tidak bisa dipahami tanpa landasan-landasan ilmu yang benar Pada saat kita memahaminya dengan rayu pemikiran-pemikiran kita yang banyak kotornya Maka menjadi salah dalam penafsirannya Oleh karena itu semua kita perlu ilmu lebih-lebih tentang ilmu, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan orang yang memadukan iman dan ilmu dalam kehidupannya. Itulah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang mendapat bimbingan khusus dari Allah dan dari Rasul berbeda dengan orang-orang jahiliyah yang mereka mendapatkan kemuliaan kehormatan bukan dengan ilmu. Kalau di zaman jahiliyah itu diceritakan orang mulia dengan tiga macam. Yang pertama apabila dia dukun, yang kedua apabila dia tukang sihir, yang ketiga apabila dia seorang penyair. Kalau tiga macam ini hormat dimuliakan di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu sangat takluk dengan dukun. Fir'aun itu siapa yang tidak mengatakan tidak berpengaruh? Tidak mengakui dia sebagai Tuhan dibunuhnya. Tapi sekejam keras Fir'aun takluk di hadapan dukun-dukunnya. Dia ingin melaksanakan tindakan sesuatu mengundang dukun yang banyak. Yang konon dalam kehidupan Fir'aun tidak kurang daripada 40 dukun dan tukang tukang sihir. Mereka memiliki energi lewat perdukunan. Lewat sesuatu yang sebenarnya oleh Islam diperintahkan untuk ditinggalkan. Islam melarang kita mempercayai tentang praktek-praktek perdukunan itu. Jangan pun belajar dukun atau bersatu dengan dukun, datang ke tempat dukun saja dilarang. Mempercayai dengan apa yang disampaikannya saja dilarang. Ini perbedaan antara muslim dengan jahiliyah. Kalau hari ini orang percaya dan orang mengagung-agungkan dengan berdukunan, berarti dia kembali berpikir seperti zaman zaman jahiliyah. Yang kedua orang jahiliyah itu hormat dengan apa? Dengan sihir. Penyihir-penyihir Firaun penyihir, itu banyak sekali bahkan sempat menandingi Nabi Musa alaihissalam membuat Nabi Musa dianggapnya terkecoh padahal Nabi Musa tidak pernah terkecoh tentang itu penyihir-penyihir peraun -penyihir melemparkan tongkat-tongkat dengan menjadikan ular-ular yang banyak mengejar Nabi Musa tapi semua itu hancur dengan yang hak kebatilan kalah dengan yang hak hanya satu ekor ular yang Allah jadikan jadi tongkatnya Nabi Musa tapi ularnya besar. Maka memakan ular-ular Firaun -ular itu. Jadi sihir takluk di bawah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jauhi tujuh macam yang membinasakan iman. Apa tujuh macam yang binasakan iman itu? Salah satu di antaranya sihir. Di samping kemusyrikan kepada Allah, jauhi tentang sihir belajar sihir bagaimana jangan belajar juga karena Allah taala mengatakan yang mengajari tentang sihir itu adalah setan jadi penyihir-penyihir itu berguru dengan siapa berguru dengan setan apa mau kita menjadi murid-muridnya setan artinya jangan jadi penyihir jangan belajar tentang tentang sihir seseorang yang kena sihir jangan diselesaikan oleh penyihir maka itu akan menambah banyak dosanya Kadang-kadang orang yang kena sihir, kena santet, yang diundang penyantetnya itu untuk menyelesaikannya. Tidak. Selesaikanlah dengan cara-cara syar'i. Usirlah dengan cara-cara ruqyah syariah, Ruqyah yukrah yang dibenarkan di dalam dalam Islam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Orang jahiliyah terhormat pada saat dia menjadi apa? Menjadi seorang penyair. Tiga yang diagungkan di masa jahiliyah. Mungkin itu dulu salah satu hiburan di masa jahiliyah. Apabila orang mahir bersyair, membuat syair dan mengumandangkan syair, ini orang-orang terhormat di kalangan jahiliyah. Orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dihormati. Tapi bagi kita, apapun bacaan, apapun yang dikumandangkan tidak pernah sama dengan kitabullah. Wa bi sa'ir yu'minun. Al-Qur'an bukan perkataan-perkataan penyair, tapi sangat sedikit yang beriman Al-Quran kalamullah Kenapa dikatakan seperti ini? Karena syair-syair pada masa lalu sangat dihormati Allah menyatakan Al-Quran bukan pernyataan penyair Bukan perkataan penyair Dan bahkan lebih tegas lagi Allah mengatakan Dalam surah Yasin Wama Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad Allah menyatakan Nabi Muhammad bukan diajarkan penyair, bukan diajarkan syair. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bukan penyair. Wa ma yambaghala. Syair itu tidak layak untuk rasul. Syair itu tidak tepat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena Islam adalah umat yang maju, umat yang cerdas dilarang bagi kita bertaklid buta. Artinya kita harus tahu tentang sesuatu. Salah satu yang kita boleh bertaklid buta hanya kepada orang yang dikuburkan di Rautah. Kata Imam Malik rahimahullah. Siapa yang maksud beliau? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Rasulullah boleh kita bertaklid. Selain daripada itu kata Imam Syafi'i, bisa iya bisa tidak. Kata Imam Ahmad, bisa iya bisa tidak. Kita dianjurkan mengikuti para ulama Kita dianjurkan Belajar kepada para ulama Tapi ulama, perkataan ulama Satu-satu pun tidak dalil Perkataan ulama menjadi dalil Pada saat perlu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sebagai sumber dalil Man dalil Tallas sabil Siapa yang menjauhi dalil Menjauhi ilmu Maka dia menempuh jalan yang sesat kita butuh ilmu lebih butuh daripada makan dan minum kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kita perlu ilmu sebanyak nafas kita yang berembus kalau kita makan paling tiga kali sehari minum tidak setiap saat tapi kita perlu ilmu setiap saat Karena menyelesaikan sesuatu tidak pernah bisa kecuali dengan dengan ilmu wa liman la ya kata Muaz bin Jabal Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengerti Sehingga mengerti Maka dia bernilai sedekah. Memberikan ilmu Dan menyampaikan ilmu ini Jangan menunggu ilmunya banyak Oh kalau jadi orang alim besar Baru mengajarkan ilmu Tidak Nabi Muhammad SAW menyampaikan Beligu anni walau ayah Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Sampaikan yang ada dariku sekalipun satu ayat kita membaca Bismillah, pasti membaca Bismillahnya, ada kawan kita, yang membaca Bismillahnya tidak pasti, hanya satu bacaan Bismillah, yang bisa pasti luruskan dengan kesantunan, luruskan dengan akhlakul karimah, karena dakwah itu akan berhasil dengan akhlak, dengan meluruskan, dengan mengatakan, oh ni salah, Kada harapan bujur, cara begitu-begitu, orang yang salah itu dipedahkan salah, tetap sangit, apalagi orang yang benar, akhlak ruhnya dakwah. Tanpa akhlak dakwah itu tidak akan berhasil. bapak, -bapak hadirin rahimakumullah. Wa bazlahu li ahli qurbatan, mengajarkan kepada keluarganya ilmu adalah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah taala. Dikira tidak bernilai mengajari anak kita dan istri kita. Ini satu usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengajarkan ilmu kepada keluarga. Kata Muaz bin Jabal, Ilmu apa? Tentu ilmu yang wajib Ilmu Al-Quran Anak kita sampai akil balik tidak mampu membaca Al-Quran dengan benar Bukan anak kita yang berdosa Tapi orang tuanya Pentingnya ilmu Liannahu ma'alimul halal wal haram Dengan ilmulah kita mengenal yang halal Dan yang mengenal yang haram Dengan ilmu kita tahu itu semua Dengan ilmu ini yang dihalalkan Dengan ilmu itu yang diharamkan Pemanara sebil jannah sebuah manara menuju jalannya surga. Ilmu wal unsupil wahda penghibur di waktu kita sendiri. Kalau kita ada yang dibaca baca pak, mengaji lancar umpamanya. Dan itu sebuah ilmu. Pada saat kita sendiri kita baca Al Quran, kita terhibur dengan bacaan kita. Makin kita hayati, makin kita husu membacanya. Kadang-kadang tidak terasa Dari dua mata ini meleleh basah mata kita, membaca ayat-ayat Al-Quran. Hari ini, Bapak Ibu sekalian memahami kandungan Al-Quran tidak sulit masa lalu. Kalau masa lalu kita duduk, belajar, belajar tafsir ini dan itu, hari ini ada Al-Quran, Al-Quran terjemah yang dimudahkan bagi kita. Cukup bagi Bapak Ibu, pegang Al-Quran terjemah Departemen Agama yang dijamin kemudian di bawah ada dobit-dobit penjelasan-penjelasan tentang pengertian-pengertian di dalam Al-Quran asal kita jangan membaca dan menggali ayat-ayat yang Allah tidak perintahkan untuk digali ini yang salahnya yang kada Allah suruh untuk dipikirkan pemalaman memikirkan apa arti kap ha, ya ain habis rambut kita ada kawa karena Allah kada menyuruh menyuruhkan memikirkan itu kalau satu kalimat dapat alif lam mim, kadang ada yang menerjemahkan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya Muhammad. Mungkin pada giliran itu, pada giliran tosin sin mim, pasti kita angkat tangan. Kaf haya ayn makin tinggi lagi angkat tangannya. Kita tidak mengerti itu ayatun mutasabihat. Jangan mencoba mengira-ngira ayat mutasabihat. Meraba-raba jangan kita coba karena sesuatu yang diraba-raba dengan tidak didasari pengertian yang benar itu sebuah kesalahan. Ayatun muhkamat banyak sekali ayat-ayat yang jelas bagi kita. Innamal khamru wal wal ansab wal azlam itu ayat-ayat yang jelas. Aqimish sholata lidhuluki syamsi lail itu ayat yang jelas. Ayat yang pengertiannya tidak sulit membaca terjemahnya, mengerti maksud dari ayat itu, kita baca itu satu demi satu, kita renungkan, menambah, menjadi kawan dialog kita, mitra kita dalam berdiskusi. Ini adalah ilmu. Kemudian, wal-muḥaddisupil ilmu itu menjadi teman bicara kita pada saat kita menyendiri. Dengan ilmu kita mudah mengoret-oret Menulis-nulis Asik tidak terasa kadang-kadang Satu jam dua jam Duduk di meja Banyak tulisan-tulisan yang bernilai agama kita tulis Dengan apa kita bisa melakukan itu? Dengan ilmu Ilmu itu menjadi teman kita pada saat kita uzlah Uzlah itu menyepi menyendiri kemudian wad dalil alasan wa ad-dharra menjadi dalil dari segala masalah fasilahu alal a'da benteng daripada daripada musuh jamaah sekalian rahimakumullah sesuatu yang dilakukan dengan dasar ilmu tentu nilainya berbeda jauh Allah pun menanyakan dalam Al-Qur'an hal yastawil ladzina ya'lamuna Walladzina la ya'lamun Apakah sama orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Jawabannya kita bisa jawab sendiri Pasti tidak sama Geraknya dalam ibadah pun berbeda Kadang-kadang yang tanpa ilmu Menereng dulu ke kiri dan ke kanan Tetangga kita ini sujud apa ruku Kami di Madinah sempat solat Jumat Di Makkah sempat solat Jumat Kedua-duanya malam Jumat di Madinah, Syekh Ali Husayfi menjadi imam malam Jumat ayat sejadah dibaca beliau rakaat pertama, rakaat kedua adhar. Di waktu di Makkah malam Jumat menjadi imam waktu itu Bandar Al Balila, Syekh Bandar Al Balila sama yang dibacanya rakaat pertama surah sejadah malam Jumat, pada kedua surah ad-dahar. Tapi apa yang terjadi setelah sampai kepada ayat yang memerintahkan kita sujud sejadah, waktu dibacanya ayat sejadah itu pada ayat ke-15, separuh dari jemaah ini yang sujud, yang lainnya ruku, dihadangnya ruku. Kenapa jarnya nang mencirup sujud nih salahkah? Kenapa? Karena ada ilmunya. Ini kelas-kelas ini pasti menakunakan tiga rakaat subuh kita tadi mungkin seperti itu. Karena ilmu kita bisa lakukan itu. Setelah beliau membaca ayat tentang perintah sujud dan disunahkannya kita sujud pada surah sejadah itu supaya kita ketahui pada jamaah sunnahnya itu bukan sujud Sejadahnya itu tidak sunnahnya itu surahnya kita disunahkan pada malam Jumat membaca surah as-Sajadah. as, -Sajadah. as -Sajadah. Kalau orang beranggapan sujud sahaja, sajadahnya yang sunnah, akhirnya diambil ayat yang pendek, tapi ada sujud sajadahnya. Ayat as-Sajadah ditinggal, yang dibaca, Iqra' bismi rabbikal yang di Ayat yang di penghujung, yang di baca, yang sujud, beitu. Boleh ke rumah, kami tadi sholat sujud sejadah. Sujud sajadah itu sunnah setiap tempat-tempat yang diperintahkan untuk sujud. Tapi untuk malam Jumat surahnya yang disunahkan membaca. Surah sajadah yang di dalamnya ada sujud, sujud sajadah. Sujud sajadah. Bapak ibu, ibu rahimakumullah. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Ulun sampai terganggu begitu ulun sujud, ulun kenapa dihiga ulun ini kada sujud-sujud? ruku hanya jauh pebanjangan Mbah orang bangkit berdiri hanya rumpat berbangkit jauh berdiri. Wallahu a'lam apa yang dipenderakannya yang bertuntung sholat Kita akan tahu bahasanya. Kenapa? Karena kena ada ilmu. Ilmu ini sangat penting. Ilmu mengurangi perselisihan. Dengan banyaknya ilmu, landasan ilmu, segala perselisihan itu berkurang bagi kita. Hari ini saling menuding, saling menyalahkan karena kesedikitan ilmu. Maka nang mantap benar menyalahkan itu nang ilmunya sedikit. Karena perasaannya orang lain salah. Penggawil yang dihiga. Apa nang pian baca tadi waktu ruku? jangan dihiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma filih. Salah pian. Bacaan ruku itu subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal alzim Kenapa? Karena Sidin tahu sebebutingannya. Jika ilmunya dituntut tentang kafiat itu, maka kadang mau menyalahkan. <tuh> Mengangkat takbir yang diajarkan oleh Rasul dengan berbagai versi, berbagai versi. Sama kalau versinya menghadapkan dua telapak tangan. Ini pun ada yang menulis cara takbir seperti ini, seperti orang menyembah berhala. Medsos itu berbahaya luar biasa. Ada yang sampai menulis di media sosial, ada kelompok yang takbirnya seperti ini, kayak bubuhan Abu Jahal menyebab berhala. Padahal yang mengajarkan takbir seperti ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkomentar banyak, tapi dia tidak berilmu, sehingga sering menyalahkan orang lain. Dengan banyaknya kajian-kajian seperti ini, mengurangi beban kita untuk kita menyalahkan kepada orang lain. Kalau ilmu yang nang pas-pasan kadang-kadang turun ke masjid tuh sedikit keikhlasan nang diitihi beda kadang orang lain tuh dengan kita kalau kita melihat perbedaan pak maka Madinah tuh kadang kurang-kurang perbedaannya ada nang tangan beruluran aja ada bersedekapan ada nang sedekapnya di bawah dagu ada yang di tengah ada yang menutup pusat coba kalau kita memikirkan perbedaan itu kita tidak mampu menangis salat di sana tapi kenapa air mata ini keluar tiap subuh? Tiap mendengar nikmatnya ayat-ayat yang dibaca oleh imam-imam. Kenapa? Karena kita kadang mengurus perbedaan. Kada pernah menuding orang lain kayak apa? Ini be istilah turun ke masjid meiti huruf Hilang nilai kita hilang. Tuntutlah ilmu banyak-banyak agar kita tidak pernah tidak pernah menyalahkan orang lain. Kemudian wal qaribu endal ghuraba kerabat yang dekat dengan kita di kala kita sendiri adalah ilmu Pak Ya Allah bi aqwaman Allah mengangkat satu kaum dengan ilmu Kata Muaz bin Jabal wa ja'alhum fil khair menjadikan ikutan dalam kebaikan adalah ilmu memberikan petunjuk kepada orang yang belum mendapat petunjuk dengan ilmu Maka Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan Dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat derajat manusia. Dan kehadiran kita di tempat majelis seperti ini dan ulun katakan majelis kita malam hari ini dan mungkin ada majelis yang sama di masjid-masjid yang lain asal yang kita tuntut itu ilmu-ilmu yang sunnah lebih mulia daripada majelis kita yang ada di Senayan sana. Lebih mulia. Allah menyebut nama satu persatu orang yang berhadir pada majelis ini menyebut nama persis. Dan yang kita bicarakan agama, yang kita bicarakan dinul hak, bagaimana bertauhid dengan benar, bagaimana beribadah dengan benar. Kemusyrikan itu terjadi karena apa, Pak? Karena dua faktor, Pak. Syirik itu terjadi karena dua macam. Yang pertama karena kejahilan, yang kedua karena kesombongan. Karena kejahilan orang menggawe umpat menggawe. Ya makanya kadang-kadang kita tidak mesti harus menyalahkan orang masa lalu 100%. Mungkin sidin tuh kada salah karena sidin kada tahu. Kalau pian puasa kemudian siang hari makan sepiring, kemudian nambah lagi sepiring kada yang melihatnya dan kita kada kada ingat. Hendak menyuap terakhir biar anak buah, bapak kada puasa kah? Batal puasa kita? Ada karena kita kada tahu. Jadi pada saat kita mencoba meluruskan ini tinggalan-tinggalan orang bahari ini perlu ditinggal, jangan banyak harus disaring, harus dipelter. Bukan menyalahkan orang bahari kadang. Menyalahkan kita yang sudah tahu kenapa masih mengikuti. Kalau orang dahulu kada tahu sidin. Sidin gawi karena ketidaktahuan. Hari ini kita tahu kita yang berdosa apabila melaksanakan kesalahan itu. Apalagi majelis hari ini tidak kurang di mana-mana ada. Al jihad ini hampir tiap bisa berapa kali sa minggunya kalau subuh dengan enam kali pak tinggal kita siap aja malam esok datang pulang memang satu sesi rasa ngingil duduk nena rasa ngingil ulun kada duduk kada ngingil pang kursi lah cuma anak bawa bawaan kita sebuahnya kursinya tapi Perjuangan dalam menuntut ilmu adalah satu penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah kita diperhitungkan, nama-nama kita disebutkan satu per satu. Perjalanan yang kita tempuh menuntut ilmu adalah memudahkan jalan kita menuju surga. Asal ilmu yang kita bicarakan adalah menyangkut tentang dinul hak, agama yang hak, agama yang benar maka waktu kita yang 30 40 menit ini cukup kita sampaikan 2 3 4 ayat kemudian kita jelaskan kita jabarkan dapat kita dapat kita menyimak Bapak-bapak hadirin rahimakumullah dengan ilmu tarqabul malaikat malaikat senang terhadap perilaku-perilaku orang yang berilmu malaikat tuh suka dengan perbuatan-perbuatan orang orang yang berilmu tapi sebaliknya setan kada suka. Setan paling takut dengan orang yang berilmu. Setan itu tidak takut dengan ahli ibadah, apalagi ahli ibadahnya tidak berilmu, mudah setan mempelintir mudah. Kalau ibadahnya tidak dipelintir oleh setan, niatnya ditambah-tambahinya karena kada ada ilmu. Apa yang dia dengar seolah semua kebenaran. Apa yang dibaca orang umpat jauh membacanya? Padahal kada pernah bertakun bujur-bujur. Nabi pernah lakukan itu atau tidak? Siapa yang menjadi contoh ibadah kita yang benar? Rasulullah SAW alaihi wasallam. Nabi kita yang menjadi contoh kita. Nabi kita yang menjadi panutan kita. Kalau kita ketinggalan beberapa sunnah karena kelemahan kita, yang lebih fatal bukan itu. Sunnahnya sengaja ditinggal dan diganti dengan sesuatu yang yang bukan sunnah maka ulun sampaikan ini penistaan yang berikutnya dan penistaan ini diikuti dengan berjamaah penistaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penistaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasilnya 212 kita mari introspeksi ke dalam bersihkan bentuk penistaan-penistaan terhadap Allah dan terhadap Rasul Hari ini kita hampir tidak menyadari Setiap saat, setiap kesempatan Terjadi kemusyrikan besar-besaran Pada Allah dengan tuntas jelas menyampaikan Kul huwallahu ahad Katakan Allah itu Satu pun jangan disambat Esa, Esa itu lebih mantap satunya Katakan Allah itu Esa Bukan Isa Satu Qul huwallahu ahad lam ya apa? Allahu samad. Qul wallahu aja ada ingatan kok baraga pintar. Allahu samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuntas jawaban Imam Abu Hanifah. Di waktu seorang etis bertanya tanggal lahir Tuhan ikan pembila wahai Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, jangan bertanya tanggal lahir Tuhanku, ku Lam yalid walam, yulah tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakullahu lahu Tidak ada satupun yang menandingi. Ayat ini kita baca bahkan kita ulang-ulang. Ayat yang pendek ini coba kita renungi. Adakah ruang sirik masuk ke dalamnya? Tidak ada. Katakan hai hey Muhammad sampaikan kepada manusia Allah itu satu. Tapi kenapa kemusyrikan di tengah umat Islam ada? Dan syirik adalah dosa yang luar biasa besarnya. Besar daripada segala bentuk dosa-dosa besar. Kalau Allah Rasul bicara tentang dosa, pasti yang pertama disebut adalah syirik. Ejatanibus sab'al mubiqat. Jauhi tujuh macam dosa yang membinasakan iman Kata Nabi Muhammad SAW Apa yang Nabi sebutkan pertama Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mari kita bersihkan Penistaan-penistaan umat ini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Esa dan tidak ada ruang kemusyrikan Dengan mensekutukan Allah iman kita yang rusak Bukan ibadah kita yang rusak Dan kerusakannya ini akan berdampak kepada lingkungan Seorang muslim yang mati kata Nabi Janazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki Allah memberikan syafaat kepada yang mati itu apabila sampai 40 Dengan syarat di antara 40 Jangan ada yang sirik kalau Allah Ta'ala Tapi kalau imamnya yang sirik kayak apa? Gugur Syafaatnya hilang Bahkan terlalu lemah kita menganggap kemusyrikan itu. Terlalu lemah. Seolah-olah Allah yang kita pintai itu tidak mampu mengabulkan doa kita tanpa bantuan. Gawus umana rukabanu jaba autat ibdal kutu. Ya arwahil muqaddasiya wahai ruh suci tolong daku. Kemana itu? 180 ala Arab. Walillahil asma'ul husna pada Uhubiha. Milik Allah Asmaul Husna itu. Allah yang memiliki nama-nama yang baik itu. Maka berdoalah dengan memanggil, menyebut kepada asma-asma Allah. Kita semua bersaksi dalam masjid ini. Gaus, Umana, Rukaba, Nujaba, Autat, Ibdal, Kutub. Bukan asma Allah. Bukan. Bukan asma Allah. Kenapa itu dilibatkan, diundang waktu kita mau meminta kepada Allah? Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak mampu seluruh dunia ini hari ini meminta dengan permintaan yang berbeda-beda. Allah mampu kabulkan dengan waktu yang bersamaan. Sedikit pun tidak berkurang kekuasaan Allah. Tanamkan tauhid kita dengan sekuat-kuatnya. Karena fondasi kehidupan orang yang beriman adalah ketauhitan. Ketauhitan itu fondasi kehidupan kita sebagai seorang yang beriman. Tentu ini kita bisa selesaikan dengan banyak menuntut ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dengan akidah yang hak. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada saat kita mampu sedikit demi sedikit membersihkan segala kesyirikan, hurapa, tahayul yang ada pada lingkungan-lingkungan kita dan mungkin itu di lingkungan keluarga-keluarga kita. Karena tidak semuanya orang bisa bersih baik sekeluargaan. Dan para da'i itu Kalau menyelesaikan keluarganya, mungkin mereka tidak akan mampu menyampaikan kepada yang lain. Nabi Muhammad, salam saja. Kalau nabi menyelesaikan keluarga nabi dulu, Islam tidak sampai kepada kita hari ini karena buksinya sampai na Nabi wafat. Beberapa paman nabi yang tidak masuk Islam, beberapa paman nabi yang tidak masuk Islam. Bahkan Allah menceritakan dengan tuntas lugas dalam sebuah surah tentang ancaman siksa yang dahsyat kepada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Mamarina diwujud lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersaudara dengan bapaknya Nabi. Allah menceritakan kepada Nabi ini Abu Lahab saya selanaron datalah akan datang kepada Abu Lahab api yang berkobar-kobar. Kata salah satu jamaah, eh jangan rancak-rancak membaca surah Al-Lahab. Jadi imamnya kenapa? Itu sama loh menguyang nguya keluarga Nabi. menguyang nguya Abu Lahab kan memerintah Nabi dipadahkan masuk neraka. Memang masuk neraka. Allah yang ceritakan itu. Bahkan Allah Ta'ala bukan hanya menceritakan Abu Lahabnya saja. Wa mro'atuhu hamalatal Dan istrinya Abu Lahab yang suka mengompori ke sana ke sini. Pembawa kayu bakar itu bukan penjual kayu bini Abu Lahab. Tapi suka benar memanas-manasi orang lain. Pada apabila ada profesi wanita seperti ini, mungkin berguru kepada bininya Abu Lahab. Tapi laki-laki mungkin ada juga yang suka seperti itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Dan seorang da'i jangan pernah kecewa. Sedikit memang ada kadang-kadang kecewa. Jangan pernah kecewa pada saat apa yang disampaikannya ditolak mantah-mantah. karena kita hanya wajib me menyampaikan. Kita hanya wajib menyampaikan. Diterima Allah, berikan hidayah berarti kada diterima Allah, kada memberikan hidayah. Hidayah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa saja yang Allah yang Allah kehendaki. Jadi pada saat kita menyampaikan kemudian ditolak Oh, kami kada umpat Bianto Ini diterima Nabi pada masa lalu. Tapi mendawai seorang suku yang sangat keras di Madinah. Itabi uma anzalallah kata Nabi. Yuk ikut dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Apa jawaban mereka? Qalu balad uma alfaina alaihi abana. Eh Muhammad jangan dibawa-bawa kami. Kami lebih baik mengumpati peninggalan orang Baharija. Ini jawaban orang Yahudi, Pak. Sayang jawaban ini masih ada hari ini. Kami mengumpati jawab peninggalan orang bahari aja. Allah jawab lagi, awalau kana abahum bapak-bapak mereka tuh, Kayak e, apalah nah halus pada bungul tuh bahasanya, Kayak nolunjar nyambat bungul. Kada bakal nenek moyang mereka kada mengerti kenapa diumpati. Di samping kada pintar, walayah tadun dan tidak mendapat hidayah, tidak mendapat hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah pokok ilmu adalah sesuatu yang sangat tidak pernah kita anggap enteng. Menyelamatkan akidah, menyelamatkan ibadah, menyelamatkan cara beragama yang baik, semua itu kita lakukan dengan ilmu. Dan menuntutnya hadirnya kita pada majelis-majelis seperti ini bukan satu kehadiran yang tidak bernilai, tapi kehadiran yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. meninggal seseorang pada saat dia datang menuntut ilmu dikatakan seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid mati dalam keadaan syahid semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah memberikan hidayah kepada kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita subhanakallahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum